Kini Indonesia, Jokowi dan Kiai Haji Maimun Zuber. Setelah Kiai Haji Maimun Zuber mendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo Sandi pada Pilpres 2014 lalu, kini dukungan beliau beralih kepada pasangan Jokowi Ma'ruf. Walaupun sempat beredar sebuah potongan video Mbah Mun yang mendukung capres nomor urut 02, namun Ketua PPP Romah Hurmuzi membantah hal tersebut. Seperti dilansir dari situs tempo.com, Ketua PPP Romah Hurmuzi menuturkan alasan Kiai Maimun Zuber mendukung Joko Widodo alias Jokowi pada Pilpres 2019 adalah karena pribadi pertahanan yang sederhana. Keluarganya sakinah dan di era Jokowi, syiar Islam semakin besar, apalagi dana desa sampai 1 miliar rupiah. Dalam kancah perpolitikan Indonesia, Maimun Zuber atau Mbah Mun memiliki posisi yang cukup diperhitungkan di Jawa Tengah. Kedua kalinya, ya, saya hanya menyatakan saja banyak orang umum lain itu tidak pernah. Ya, kalian katakan. Jadi tidak mengajak mempunyai kebebasan masing-masing, tapi saya yang sikat. Kiai sepuh tokoh NU ini juga mengajak berdoa bersama untuk keamanan, ketertiban, kesuksesan bangsa Indonesia. Dan pastinya bersama-sama mendoakan pasangan nomor urut nomor 1 untuk menang. Kini Indonesia bangga